Inilah akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah cucu baginda Abu Hussein menggambarkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, aku bertanya kepada bapaku tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang di sekitar. Abu Hussein tanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu radhiyallahu wajhah. Tanya kepada Sayyidina Ali, bagaimanakah akhlak Rasulullah bersama-sama dengan orang yang berada di sekitar? Maka baginda berkata, yakni Ali berkata, beliau selalu ceria, berakhlak mulia, lemah lembut, tidak kasar dan tidak berteriak. Tidak mencela, meninggalkan apa yang tidak beliau sukai. Orang yang mengharap dari beliau tidak putus asa dan tidak kecewa. Yang mengharap dari beliau tidak putus asa dan tidak kecewa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menjanjikan sesuatu kepada sahabat pasti diambil yang dijanjikan itu untuk memenuhi keperluan para sahabat. Tidak menangguh kerja dan janji bersama para sahabat. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak menangguh kerjanya. Bila dalam suatu perjumpaan syura dengan para sahabat, baik sahaja selesai daripada mesyuarat, terus masing-masing sahabat dan baginda sallallahu alaihi wasallam melaksanakan kerja apa yang disetujui dalam perbincangan ataupun syura tersebut. Tidak ada konsep tangguh kita buat minggu depan lagi. Ataupun kita bagi tarikh seminggu ataupun dua minggu. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mengajar para sahabat dalam setiap kerjaan baik ibadat ataupun kerja-kerja kepimpinan menangguhkan dan diberi tempo. Nah, bila sahabat selesai daripada perbincangan ataupun syura ini, terus mereka laksanakan kerja-kerja yang telah dibincangkan. Kenapa agaknya berbeza sangat kita dengan kehidupan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita bila bekerja kita tangguh. Dia ada hubung kait dengan amalan ibadat yang kita kerjakan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sangat berhubung kait. Kalaulah kita menjaga masa Allah Subhanahu wa taala, hak-hak Allah taala, khususnya dalam soal solat ini, tanpa penangguhan, solat di awal waktu tanpa penangguhan, insya-Allah Allah memudahkan kerja-kerja dunia kita menjadi suatu tabiat sebagaimana kita kerjakan ibadat terhadap Allah tanpa penangguhan. Maka kerja kita atas perkara-perkara dunia juga insya-Allah tidak akan wujud penangguhan. Kita jaga masa Allah, insya-Allah Allah akan jaga masa kita tanpa menangguhkan kerja-kerja yang sepatutnya kita buat. Saya berpesan kepada diri saya dan kepada kita semua. Seringkali kita selalu persoalkan tentang masa. Tak cukup masa, tak ada masa, sibuk. Itu semua adalah ungkapan-ungkapan yang bersifat mempertahankan diri. Bapak ni, tak siap lagi kerja ni. Allah, banyak kerja lain nak buat. Banyak kerja lain nak buat kerja apa ya? Banyak kerja. Cuba kita tanya diri kita sendiri. Yang kita kemungkinan kita bagi alasan kepada sahabat kita, kepada majikan kita, banyak kerja yang kita buat sehingga kita menangguhkan kerja lain. Ditanya kerja A tak siap sebab buat kerja B. Ditanya kerja B tak siap sebabnya kerja A
sebab dia buat kerja. Begitulah alasan-alasan yang diberikan oleh kita dalam kehidupan hari ini. Tanpa kita memikirkan bahawa alasan itu wujud dengan satu sebab kita tidak menjaga masa Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks peribadatan kita, khususnya solat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, sangat memberi kesan dalam mutu dan juga cara kita kerja dalam soal-soal, terkatakan soal dunia, sebenarnya dia sangat ada kaitan dengan kita. Jadi alasan yang merupakan satu bentuk mempertahankan diri dengan mengada-ngadakan suatu alasan ini adalah suatu tabiat buruk. Sebab itulah baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dalam hayat membuat alasan-alasan yang sebegini, yang lebih bersifat kepada mempertahankan diri. Sebab kerja baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ada dalam bentuk penangguhan, kecuali masalah-masalah yang memang tidak dapat diselesaikan oleh Rasulullah, yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam terpaksa menunggu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu sahaja. Baginda sallallahu alaihi wasallam bukanlah manusia yang berputus asa dan tidak pernah kecewa. Beliau menjauhkan dirinya dari tiga hal. Yang pertama, riya. Yang kedua, memperbanyak harta dan apa yang tidak berguna bagi beliau. Dan meninggalkan orang dari tiga hal. Pertama, tidak mencaci seorang pun. Tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Dan tidak berbicara kecuali apa yang beliau harapkan pahala. Minggu lalu kita berhenti sini. Rasulullah tidak berbicara kecuali bicara itu mendatangkan pahala. Seorang rasul yang masuk kekasih Allah masih lagi bercakap nakkan pahala. Keluar suara nakkan pahala. Guna lidah untuk dapatkan pahala. Jadi kita kena sama-sama insyaAllah bagaimana dengan keadaan kehidupan kita. Apakah bicara kita itu bicara pahala ataupun bicara yang sia-sia, yang mungkin tidak membawa dosa dan mungkin juga membawa kepada dosa. Bila cakap atas perkara yang sia-sia. Maka apabila beliau berbicara, orang-orang di sekitarnya menundukkan kepala seakan di kepala mereka ada burung. Apabila beliau diam, mereka berbicara. Mereka tidak berebut berbicara di hadapan beliau. Apabila ada yang berbicara, mereka semua mendengarkannya hingga selesai. Ikut tertawa bila mereka tertawa. Kagum terhadap apa yang mereka kagumi. Sabar terhadap orang asing yang tidak ramah kepada beliau dalam pembicaraan maupun permohonan, sehingga para sahabatnya mendatangkan mereka. Sahabat tidak akan bercakap sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam selesai bercakap. Adabnya orang yang mendengar dengan orang yang bercakap. Adab murid dengan guru dalam satu majlis ilmu. Perhimpunan Rasulullah, perjumpaan Rasulullah, tidak ada perhimpunan yang tidak berbentuk ilmu. Pengisiannya adalah pengisian dalam bentuk ilmu. Walaupun kita berada dalam, baginda berada bersama bersahabat dalam kelompok-kelompok yang kecil, bercakap itu penuh dengan ilmu. Jadi nak ajarnya pada kita, pada anak-anak kita, bila berhadapan dengan guru itu, maksudnya janganlah sekali-kali kita menyanggah
ataupun menyangkut. Nah, sebab ada masanya peluang akan diberikan oleh guru untuk apa-apa pertanyaan ataupun permasalahan. Apatah lagi apabila kita bercakap, nah, guru bercakap di hadapan, siap kita pun juga buka kelas kecil-kecil. Kelas sana sikit, kelas sana ada 2-3 orang, belakang sana 2-3 orang, ada kelas masing-masing. Agaknya, kalaulah itu keadaannya, apakah sampai ilmu yang nak dilontarkan oleh guru kepada murid? Apakah sampai ilmu orang yang bercakap di hadapan kepada orang yang mendengar? Nah, sudah tentulah tak dapat. Nah, macam juga anak-anak kita di sekolah, bila guru mengajar dia bercakap, itu pun sama. Nanti tak akan dapat apa yang guru ajar. Sebab itu dia sibuk. Sebab itu nak tuition. Nah, sebab masa guru mengajar, dia tak berapa nak dengar. Kemudian dia ingat kita ni hantar dia pula di tuition. Kononnya tuition itu lebih baik. Tengok anak-anak kita yang baik-baik keputusannya, yang lepas-lepas, yang bapaknya susah, ada pergi tuition? Tak ada pergi tuition. Istiqomah hanya dengan ilmu yang disampaikan oleh guru. Menggunakan kemahiran mendengar yang dianugerahkan Allah itu 100%. Bukan dengar separuh, kecek separuh, dengar separuh, kecek separuh. Bolehlah ilmu itu bergantung. Suka mungkin, dipaham. Jadi bila Rasulullah SAW berhenti bercakap, mana pada waktu itu sahabat akan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa saja permasalahan. Nah, jadi ini nampak bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar bagaimana adab bila kita berhadapan dengan guru ataupun dalam majlis. Apabila kalian melihat orang yang meminta suatu keperluan, maka bantulah. Dan Nabi tidak menerima pujian kecuali dari orang yang membalas, dan tidak pernah memotong pembicaraan orang hingga berlebihan, maka beliau memotongnya dengan melarang ataupun meninggalkan. Apabila sesuatu yang diungkapkan oleh sebahagian kecil pada sahabat ataupun di luar daripada kalangan sahabat, khususnya pembicaraan itu sekiranya didengar oleh baginda dalam dari kalangan orang musyrik, beliau tidak setuju, maka baginda akan keluar. Tidak menunjukkan protes ataupun melawan percakapan itu dengan secara berdebat. Jadi bagaimana dengan kita? Boleh ke tidak kita ikut cara yang ditunjukkan oleh Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebab kadang-kadang kita pernah menguji orang lain. Dalam satu majlis kita tanya apabila diberi peluang. Pertanyaan yang ikhlas itu baik. Pertanyaan yang bersifat untuk menguji setinggi mana ilmu guru dengan kita sebagai murid, itu adalah pertanyaan yang kita anggap sebagai suatu dosa. Cuba untuk menguji. Takdirkan guru tak ada jawab. Satu aib pada guru. Yang kedua, akan timbullah satu perasaan bagi orang yang bertanya, yang memang dia cuba untuk menguji.
bangga ke tidak? Oh, tengok. Eh, ilmu setahu mana? Setahu mana ilmu? Ambo kata tanya, ini lagi hebat. Walaupun dia tidak bercakap begitu, tapi percayalah bahawa akan wujud sifat takabur terhadap ilmu yang dimiliki. Sedangkan ini tidak diajar di dalam. Orang makin berilmu, dia makin rasa kekosongan. Makin belajar, makin rasa kurang. Itu ada orang yang memiliki ilmu. Sebab itulah utama ulama-ulama kita. Sampai habis umur. Sampai habis umur berguru. Sedangkan kehebatan mereka itu menulis kitab-kitab berpuluh-puluh jilid. Ilmu yang ada dalam kepala ini ditulis masuk dalam buku, tapi masih lagi menuntut dengan guru. Kita hafal fakta-fakta dalam kerukunan itu, yang buku tak setebal mana, dah mula rasa nak uji situ, nak uji, nak uji situ. Jadi insyaAllah, mudah-mudahan jadilah kita sikit ataupun banyak kita mempunyai ilmu, jadilah kita semakin orang yang tunduk patuh dengan ada sikit makin tunduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tentulah orang yang menuntut ilmu ini adalah orang yang selalu merasakan kekosongan dalam jiwa dia. Bukan tujuannya adalah untuk menguji ataupun membanding-bandingkan ilmu siapa yang banyak, ilmu siapa yang sedikit. Jadi cantik baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak belajar ni, baginda cantik. Sifat orang yang penuh dengan ilmu, lubuk ilmu, bank ilmu, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, apakah mungkin Rasulullah tak boleh berhujah dengan ilmu yang ada diperoleh direct dari Allah Subhanahu Wa Taala? Tak mana sahabat, tak mungkin. Tetapi sifat Rasulullah, bila ada pertentangan, Rasulullah akan berpaling. Tidak nak lisan mulia baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi senjata yang boleh menyebabkan sahabat ataupun orang di luar daripada Islam meletakkan baginda adalah orang yang hilang karakter yang daripada kecil lagi letakkan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai orang al-amin dan punya sifat akhlak yang sungguh mulia. Sampai wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musuh-musuh dalam kalangan musyrikin tidak pernah mentakwilkan tentang akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah takwil. Walaupun Rasulullah nak dibunuh, tetapi dalam soal akhlak tidak ada musuhnya yang boleh mendakwa bahawa Rasulullah baginda mempunyai akhlak yang mulia. Itulah caranya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjaga akhlak tadi. Kita ada keluar bahak lalu. Bahak ada keluar bahak. Dapat naik awal-awal tepuk je. Bahak. Di antara kebiasaan baginda sallallahu alaihi wasallam lagi ialah mengajar orang-orang di sekitarnya tentang masalah agama mereka. Di antaranya beliau bersabda, hadis riwayat Bukhari, barang siapa mati dan ia mempersekutukan Allah, barang siapa mati dan ia mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia masuk neraka. Di antaranya juga beliau bersabda, seorang muslimin adalah siapa yang orang Islam selamat dari lisan dan tangannya. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Seorang Muslim adalah siapa yang orang Islam selamat dari lisan dan tangan. Selamat daripada lisan dan tangan. Kita boleh selamat daripada tangan, tetapi jarang orang boleh selamat dengan lisan kita. Kita dalam baik-baik berkawan ini pun, memang kita tidak guna tangan, tetapi ada kalanya lisan kita ini lebih bahaya, lebih tajam daripada tangan. Dan sebab itu daripada hadis ini juga timbul, tidak beriman seorang tamu sehinggalah saudaranya lebih ia kasih daripada diri dia sendiri. Nak menunjukkan kepada kita betapa susahnya untuk memastikan bahawa keimanan dalam setiap diri kita itu dapat kita solid satu-satu. Berkali kalau kita cek, berkali tak duduk takut, ambur tak duduk-duduk, sehingga ia mengasihi saudaranya lebih ia kasih pada diri dia. Boleh tak? Sangat suka. Tapi impian dan keinginan itu mesti kita letakkan di hadapan. Mudah-mudahan sampai suatu ketika hampir-hampir pada itu tak apa. Dan jauh sekali untuk kita bermusuh. Jauh sekali untuk kita bermusuh dengan rakan-rakan. Jadi poinnya di situ ialah, jangan memusuhi bergaduh sesama Muslim. Kalau kamu tak boleh kasih diri dia melebihi kasih pada diri kamu sendiri, janganlah kamu mencari permusuhan. Tak bergaduh itu pun dah kira. Ini ada jemaah kita yang bergaduh. Na'udzubillah. La yadkhulul jannah qati. Tidak akan masuk surga bagi orang yang qati memutuskan silaturahim. Jangan pandang remeh. Dengan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dia saling berkaitan di antara hadis dengan hadis yang lain. Daripada hadis riwayat Tirmizi, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang suka pergi ke masjid di waktu gelang dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Kita tidak gelap sangatlah. Alhamdulillah, hadir ke masjid rumah Allah Subhanahu wa taala ni cerah. Tapi nak gambarkan bila malam tu gelaplah, walaupun juga ini susah payah orang hati ke rumah Allah Subhanahu wa taala, maka besok mereka itu akan mendapat cahaya yang terang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kita cerita bentuk ancaman Allah, kita cerita bentuk kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap minggu berlegar dalam sekitar kita. Banyak ataupun sikit kita dapat hari-hari merupakan satu bentuk penambahan kita. Dan kita tidak boleh selesa dengan hanya kita. Bagaimana dengan sahabat rakan-rakan kita yang berada di luar sana? Kita tidak boleh selesa dengan hanya kita mendapat sikit daripada pengajaran yang saban malam kita berada di rumah Allah. Kita juga memikirkan orang yang berada di luar sana.
Kejahilan itu adalah musuh kepada orang yang beriman. Itu sebab kita tidak ada. Nah, jahil itu menjadikan kita sebagai jadi pihak masjid kena fikirkan bagaimana untuk kita sampaikan. Kita ada agaknya lima malam kita ada lima malam, tapi kalau ilmu yang sikit disampaikan ini tidak dapat dikecapi oleh sahabat-sahabat kita yang lebih ramai di luar sana, sesuatu yang agak malam. Selain itu, saya suka untuk mencadangkan kalau boleh kita buat, kita ada kuliah Jumaat. Kuliah Jumaat untuk bagi peluang kepada rakan-rakan kita yang tak boleh hadir pada waktu malam. Di Kuala Lumpur, Selangor, dia dah jadi suatu tradisi. Kuliah Jumaat dimula jam 12, dia habis jam 1. Orang yang takut hadir ke masjid malam, dia ada peluang pada hari Jumaat seminggu sekali, selain daripada khutbah. Jumaat pertama, orang ni Jumaat kedua, orang ni Jumaat ketiga, sampailah 4 Jumaat. Kalau ada Jumaat yang kelima, 5 Jumaat. Maknanya pengisian itu untuk yang uzur, istilahkan uzur lah. Lelaki-lelaki yang uzur yang tak dapat hadir, kita bagi peluang. Maknanya kita sampaikan pada waktu siang sebelum kita tunaikan solat Jumaat. Tak apa, jangan fikir sama juga ustaz, kita buat pun kalau tak mari tu dia mari pukul satu suku ataupun dia mari satu setengah. Kalau orang rumah dekat, bila-bila baca doa antara dua azan, dia dengar masuk ke tubuh kedua tu. Mungkin itu bilangan sikit, tapi kita ambil biasanya nak sampai ke satu tu lebih ramai kita berada malam ni daripada kalau nak banding tu hari Jumaat tu. Kalau kita sekarang ni kita ada 2-3 sah, rasanya dalam 12.30 ataupun hampir-hampir ke satu tu dah separuh. Maknanya dah ada penambahan. Maknanya orang yang tidak hadir pada waktu malam, maksudnya sebahagiannya sudah ada di masjid. Maksudnya kita sudah menambah bilangan jemaah pada waktu hari Jumaat itu untuk kita buat majlis ini. Jadi boleh cubalah kita fikirkan dengan sahabat-sahabat kita yang di luar sana. Mudah-mudahan ilmu yang kita bagi dan sikit itu dapat memberi manfaat. Dan baginda Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya seorang hamba berbicara dengan suatu kalimah yang ia tidak jelas maknanya, menyebabkan ia tergelincir ke neraka lebih jauh dari jarak antara timur dan barat. Ini juga dalam soal ilmu. Bila timbul satu muskilah, timbul satu masalah, tanya orang yang boleh menyelesaikan masalah itu. Jangan kita tanya salah tempat. Dalam soal agama memang kena cari guru-guru yang mursyid. Kita mungkin boleh baca buku-buku berkaitan dengan sirah. Sebab sirah itu merupakan maklumat yang boleh kita fahami berdasarkan kepada pembacaan. Tapi kalaulah kita belajar Quran, kita hanya melihat kepada teori tanpa mengadap guru, itu boleh membawa kesalahan.
Bila kata ikhfa, ikhlas, idgham macam mana nak bunyi, maka tak selesai masalah. Macam juga kita kata azan. Azan begitu juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak boleh. Walaupun dalam buku itu dia tulis Allahu Akbar, Allahu Akbar dua kali. Itu dua kali. Hayya 'alas-salah. Hayya 'alas-salah. Ikut dua kali, dua kali kan? Dua kali, dua kali, dua kali. Tapi kalau tak berguru, dua kali itu macam mana? Dua kali itu bukan disebut dua kali. Dua kali itu adalah dua kali lafaz Allahu Akbar. Kalau nak minta azan ni, mari ambil azan sekali. Allahu Akbar. Dua kali. Dua kali. Sebab dia tengok itu dua. Dua kali. Allahu Akbar. Dua kali. Sedangkan orang sebut lafaz Allahu Akbar. Itu dua kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi ada benda yang boleh kita berguru ni tanpa menyadar. Dan lebih banyak ilmu-ilmu tentang soal perlakuan ibadat ini perlu kita menyadar, bertanya kepada orang yang ada. Kalau tidak, mereka ini akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam. Ayah ambil dulu silat semayat tu. Semayat tu. Oh, ingat kau betul tu. Salahnya di mana? Salahnya kita tidak. Tak berguru sikit. Salahnya tak berguru. Bila berguru masih kekal salah, itulah yang cerita. Sebab bila kita mengajak guru, habis sedaya upaya kita belajar, tapi dia dah macam tu juga. Itu tak ada masalah. Macam kita dah beritahu sebelum, orang baca Quran sako-sako, baca sikit sako, baca sikit sako. Boleh tak? Nak baca lagi, nak banding dengan orang lain. Tanpa kita sedar rupanya, orang yang banyak halangannya dalam baca Quran ini, itu lebih banyak pahalanya di sisi Allah daripada orang yang baca lancar. Dia seolah-olah orang yang lebih banyak menempuh halangan untuk menuju ke suatu tempat, sudah tentulah ganjaran yang lebih besar daripada orang yang tanpa halangan apa-apa. Dia pergi. Tapi kita kena ingat bahawa orang yang dapat berjalan dengan lancar itu, pada awalnya dia sudah melalui apa yang kita baru lalui. Bismillah. Ini halangan-halangan itu sebenarnya menambahkan kebaikan kepada orang. Sebab itu saya sering banyak kali saya sebut, dalam soal ibadat ini jangan kita mengambil modal yang lama dulu kita peroleh daripada guru-guru kita. Kita perlu buat penambahbaikan dari sudut bacaan. Bukan maksudnya semayang dulu barukan. Sekarang ini tidak. Maksudnya perbaiki, buat penambahbaikan dalam soal bacaan. Dalam soal bacaan. Hanya bacaan yang melibatkan rukun qawli. Fatihah ini bacalah. Memang kita tak baca. Kalau empat rukaan, kita baca empat kali sehari. Yang empat rukaan. Kita semayang lima kali, kira berapa banyak rukaan. Itulah jumlah Fatihah yang kita baca. Tak masuk lagi yang semayang sunat. Sebab itu, kenapa Fatihah itu letak pada bacaan yang pertama? La solat bifa dikatin kita. Tidak ada solat bagi orang yang tidak menyempurnakan bacaan Fatihah. Maknanya Fatihah itu antara tonggak dalam kita menunaikan. Sebab itulah kita tidak jemu. Kejap. Ustaz, tasmi'. Imam turun tasmi', dengar saya baca.
Jangan. Sampailah guru yang kita pendengarkan bacaan itu dah kata, okey boleh dah ni. Apalah maksudnya, boleh. Itulah maksimum yang kita mampu untuk baca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi ayat itu bila kita gunakan dalam menunaikan solat. Kena buat sehabis baik, walaupun tidak sebaik Pak Imam. Sekadar yang kita mampu. Tapi jangan sekali-kali kita larikan diri daripada kita mendengarkan bacaan yang merupakan rukun dalam solat. Cik Imam suruh baca, baca sikit mah. Baca dengar. Tak bila Cik Imam nak tumpul, kita baca pada waktu. Tidak. Tak habis. Siapa bila pun, tak habis. Jadi, apa musim ini? Dan insyaAllah, kita cubalah sebaik mungkin rukun-rukun qawli dalam solat kita itu. Mudah-mudahan solat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya aku tidak diutus menjadi tukang laknat, akan tetapi aku diutus dengan rahmat. Hadis riwayat Muslim. Baginda sallallahu alaihi wasallam. Boleh sangat kalau nak gunakan lisan yang melaknat. Pada si kafir yang jelas pun tidak diungkapkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan laknat, apatah lagi untuk melaknat sesama muslim. Kan tak masuk akal. Macam mana kita orang muslim ini kita melaknat rakan kita yang muslim? Jangan. Laknat itu hanyalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam amaran baginda sallallahu alaihi wasallam, kata laknat ini dikeluarkan dalam bentuk umum. Laknat Allah ke atas 10 ataupun 7 golongan yang terlibat dengan arak. Rasulullah tidak direct kepada individu. Allah yang direct kepada individu dalam ayat dapat tiada Abi Lahab. Abi Lahab, siapa yang laknat? Allah laknat. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak laknat Abi Lahab. Benar dalam hati Rasulullah ada perkataan laknat. Dalam bab orang. Satu lagi laknat dalam bab orang yang tatu. Yang membuat tatu. Buat gigi, mengasah gigi. Cukup alif. Dia tidak menuju kepada individu. Tapi teguran laknat itu adalah sesiapa sahaja yang membuat perkara-perkara yang ditegah oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia tak payah. Mu ni, orang anak Tuhan, bangga sepak sana. Kita boleh hukumkan orang. Laknat orang. Bila perkataan laknat, tak ada tempat orang yang mendapat laknat Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dalam neraka. Kita bagi laknat pada orang. Kita tu entah mana. Kita ni, level kita, darjah kita kat mana, kita boleh laknat pada orang. Na'udzubillah. Jaga. Lisan kita ni, marah macam mana pun, tahan. Kata laknat itu kalau kita kata eksklusif untuk Allah Subhanahu Wa Taala, laknat kepada individu yang tertentu. Dalam Quran tak ada benda itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya melaknat kepada golongan yang melanggar perintah Allah dan tidak secara individu ataupun menipu. Walaupun tak ada bila. Dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu berlebihan dalam memujiku seperti orang-orang Nasrani berlebihan memuji Isa bin Maryam. Mutafaq alaih. Memuji Isa bin Maryam itu melebihi melampau-lampau sehingga meletakkan Isa alaihissalam
sebagai Tuhan. Itu memang dah. Nah, jauh betul terpesong dari sudut akidah. Dari Junud bin Abdullah berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, 5 hari sebelum baginda meninggal, aku memohon dijauhkan oleh Allah dari menjadikan salah seorang kamu sebagai khalil, yakni kekasih, kerana Allah telah menjadikanku sebagai khalil. Sebagaimana menjadi Ibrahim sebagai khalil. Ingat, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan Nabi-Nabi mereka sebagai masjid. Ingat, janganlah menjadikan kuburan sebagai masjid. Sesungguhnya aku melarang hal tersebut. Oleh kerana itu, maka tidak boleh solat di masjid-masjid yang ada kuburan. Yang bersambung di antara kubur dengan ataupun sebahagian daripada masjid. Sebahagian daripada masjid, dalamnya ada kubur. Kita terasing tak boleh terasing. Tanah lain. Sebab itu menimbulkan khilaf. Apakah boleh bila sambungan masjid itu sama dengan sambungan kubur? Ukama dan ulama kita cuba jawab soalan-soalan itu. Dengan rasa berat nak mengharuskan wujudnya kubur-kubur di masjid. Sebagaimana wujudnya kubur di masjid negara. Sedangkan benda itu dilarang jelas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukannya cara manusia untuk memuliakan manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang 5 hari sebelum baginda wafat berpesan kepada semua, aku ini mulia, aku ini khalilullah, kekasih Allah, darjat kita Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalilullah Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Tapi jangan kamu menjadikan kubur aku itu sebagai suatu tempat untuk dipuja Allah. Allah pada hari ini sekalian, jadi saya memaaf kepada semua kepada jemaah bila ada perkara yang untuk mana-mana pihak. Sebenarnya kita berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada perkara yang ditegah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan daripada bincangan kita ini dapat kita manfaat sedikit. Saya sudah hidup dengan aku kau dihaga wa sallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala, ma'asirul a'amadhi, wa'asirul 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 a'amadhi